Aiman. Hello, waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey. Bang. Ya, sihat Cik Aiman hari ni? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan eh sikit. Ya, hujan dekat Kuantan hujan ya. Yeah, okey, Cik Aiman, terus sahaja kita nak bersama dengan Cik Aiman hari ni, nak tanya Cik Aiman ni tentang macam mana agaknya gerakan pengakap di negeri Pahang dalam membantu kerajaan menjalankan kerja-kerja amal ketika musim PKP ni, Cik Aiman. Okey, Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pahang melalui Majlis Pengakap Pelanian Negeri Pahang memulakan inisiatif untuk membantu para-para petugas Barisan Hadapan ataupun lebih kita dikenali sebagai frontliner lah. Kaedah yang kami gunakan apabila saya melihat di media sosial, di Instagram, di Facebook, rata-rata petugas kesihatan ini menyatakan mereka kekurangan personal protective equipment ataupun kita panggil sebagai PPE. Dan kami di Barisan Majlis Pengakap Pelanian Negeri Pahang bersama dengan ahli-ahli pengakap pelanian seluruh Negeri Pahang segera melancarkan inisiatif untuk membantu mereka yang bertugas di lapangan ataupun frontliner ini dengan memulakan projek yang dipanggil Robust Facial Heroes, di mana kami menjalankan projek ini. Kami menyediakan projek ini adalah menyediakan PPE facial lah untuk mereka yang memerlukan, macam abang-abang polis, abang-abang askar, petugas-petugas kesihatan yang mana barang ini limited. Dan alhamdulillah sehingga hari ini jumlah facial yang ada di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mencukupi untuk untuk digunakan sepanjang tempoh dan di samping petugas kesihatan, petugas keselamatan lain juga memerlukan facial ini untuk pelindung di bahagian muka. Langkah keselamatan diri kita perlu mengambil kira daripada pelbagai aspek selaras dengan lafaz kesetiaan pengakap, iaitu menolong orang setiap masa. Menolong orang setiap masa. Okey, jadi kenalah dengan tagline tu. Itulah. Okey. Okay, seterusnya. Okey, Cik Aiman. Mungkin perancangan daripada badan pengakap sendirilah untuk sama-sama kita nak memberi kesedaran orang ramai mengenai bahayanya COVID-19 ini, Cik Aiman. Okey, perancangan Majlis Pengakap Pelanian Negeri Pahang dalam memberi kesedaran kepada orang ramai berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini adalah kami dari Barisan Pengakap Pelanian, yang mana golongan rata-rata umur adalah dari kalangan 18 tahun sehingga ke 26 tahun, di mana semua ini adalah orang muda yang mana rasa-rasa mereka semua mempunyai social media, Instagram dan Facebook dan sebagainya lah. Di media sosial kami mengadakan hashtag bantu kami untuk bantu frontliner, di mana hashtag ini membawa maksud mereka yang ingin membantu frontliner tak semestinya perlu keluar berperang dengan virus, tak semestinya perlu keluar rumah. Just duduk di rumah, dengan duduk di rumah adalah sebenarnya, yang mereka duduk di rumah adalah sebenarnya yang melawan wabak ini. Dan juga hashtag yang kami sering lancarkan adalah pengakap duduk di rumah lah, di mana rata-rata ramai ahli-ahli pengakap di seluruh negeri Pahang ini kami menggesa untuk duduk di rumah. Dan bagi mereka yang membantu, kami menghadkan pergerakan semasa di mana akan ada runner yang datang ke rumah untuk ambil barang. Di Pahang ini kami buat di ni lah, di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Pahang. Tapi kita buat masa sekarang, kita dah tak buat fashion. Kita ada satu projek baru di mana kita menyediakan PPE, Personal Protective Equipment, Head Cover ataupun Isolation Suit, dengan kerjasama daripada pihak institusi latihan kemas di Alor Akar Kuantan ini memberi pinjam bengkel jahit dia untuk kami menjahit head cover untuk kegunaan hospital HKA. Yang rata-rata yang diberitahu oleh pihak kami, hospital memerlukan sebanyak 800 pasang satu hari untuk digunakan. So kami mengambil inisiatif baru untuk menjahit pula. Jadi ahli-ahli pengakap kelana yang ada bersama-sama saya pada hari ini tengah menjahit, tengah memotong kain lah untuk dijadikan head cover.
di bahagian kepala itu. Okey, macam Cik Aiman sebut tadilah, nak bantu masyarakat yang memerlukan di musim PKP ni ramai sebenarnya kan. Sudah pasti tidak semestinya mewakili mana-mana NGO, malah niat untuk membantu adalah lebih penting. Macam Cik Aiman sebutkan, duduk di rumah tadilah, itu pun dah membantu sebenarnya. Okey, jadi mungkin Cik Aiman ada nasihat kepada orang ramai yang nak terlibat dalam mana-mana misi sukarelawan atau membantu sukarelawan itu sendiri untuk menjayakan suatu misi bantuan kepada golongan yang memerlukan ketika ini. Buat mereka yang ingin membantu dan yang memerlukan ketika ini, yang pertama sekali adalah perlu mendapatkan daripada nasihat serta pandangan daripada pihak berkuasa seperti polis ataupun Majlis Keselamatan Negara itu sendiri. Kalau kita faham, wabak yang melanda negara kita ketika ini adalah virus yang kita semestinya memang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Ia tidak sama seperti bencana yang biasa melanda negara kita macam banjir ataupun tanah runtuh dan sebagainya lah. Jadi mereka yang ingin membantu, nasihat saya terus kurangkan pergerakan, bantu masyarakat. Okay, kalau nak bantu, boleh bantu orang sekeliling rumah terlebih dahulu. Kadang-kadang kita duduk berjiran ni, kita tahu ada yang jiran-jiran kita yang kurang mampu. Better kita utamakan prioriti yang dekat dengan kita dalam kita nak menghadkan pergerakan ketika ini. Dan secara tak langsung, kita tidak terdedah dengan orang yang kita tidak kenal. Dan sedikit sebanyak kita tahu kontak terakhir mereka dengan siapa. So secara tak langsung, dia adalah mengekalkan penjarakan yang selamat lah di antara satu sama lain. Yang seterusnya, kita boleh salurkan kepada mereka yang sedang membantu frontliner dengan pelbagai kaedah, antaranya teruskan sokongan rakan-rakan ataupun ahli keluarga mereka yang yang tengah membantu frontliner, yang macam saya ni, sukarelawan yang sedang berhempas pulas untuk memastikan bahawa PPE ini boleh kekal relevan dan cukup untuk kegunaan para-para petugas kesihatan. Jika ada mereka yang ingin membantu kepada NGO-NGO ataupun volunteer yang berada di lapangan ini, bolehlah memberi bantuan dari segi kewangan ataupun barang yang boleh berhubungi mereka secara yang bertugas secara sukarela ini. Jadi dalam secara tak langsung, kita menghadkan pergerakan daripada mereka untuk keluar rumah dan memberi bantuan. Sebab kita kena ambil kira faktor semasa, dia tak sama macam bencana-bencana lain. Itu saja yang dapat saya. Untuk mengurangkan pergerakan lah dalam musim PKP ni. Dan juga saya ingat masa saya masuk pengakap dulu. Pengakap pun yang dulu. Pengakap dulu. Yang belajar ikat-ikat tali semua tu. Belajar ikat tali, ikat orang. Semua-semua ada. Seperti yang kita tahu lah, aktiviti pengakap ni memang berkait rapat lah untuk survival. Sebab tu kita diajar cara ikat, kita nak diajar cara survival, terutamanya kalau dalam hutan jugalah. Jadi Cik Aiman, dulu masa zaman nenek moyang kita dulu, zaman darurat tu, seperti yang kita tahu jugalah, memang kena survival juga. Tapi ialah dengan penuh ketakutan, ya, tak cukup makanan. Tapi ini adalah PKP saja, maksudnya hanya minta rakyat berada di rumah saja. Kalau tak ada makanan, jadi JKM pun akan membantu bagi makanan apa semua. Jadi macam mana Cik Aiman tengok faktor survival yang dihadapi oleh nenek moyang kita masa zaman darurat berbanding PKP ni? Sebab apa ramai antara masyarakat kita mengeluhlah dengan alasan makanan tak menyelerakan lah. Lepas tu kan ada kes tipu polis dekat sekatan jalan raya lah. Postik macam mana nak menipu polis dekat media sosial lah. Jadi macam mana Cik Aiman lihat perbezaan situasi ni, Cik Aiman? Okay, melihat pada perbezaan situasi survivor di zaman nenek moyang kita dengan di zaman sekarang. Kalau nak diikutkan zaman nenek moyang kita, sudah pasti zaman tersebut jauh lebih teruk pada hari ini. Di era globalisasi di dunia ini, dunia kita semua di hujung jari. Kita ada medium Food Panda, Food Grab, yang mana kita boleh call online untuk hantar makanan kat rumah. So tak ada alasan sebenarnya kita nak keluar ni. Sebab runner-runner ni semua dah ada, dan mereka juga frontliner kita. Lepas tu sekarang ni pula inisiatif daripada Food Panda, dia ada Food Mart. Maknanya kalau nak beli barangan dapur pun boleh pakai khidmat runner. Beli sotong ke, beli ayam ke, beli ikan ke, musim-musim gini kan. Boleh lah nak hantar ke rumah tu pakai apa ni, Panda Mart.
beli barangan dapur, barang basah ataupun barang kering yang boleh didapati dekat kawasan damat tu. Secara tak langsung kita ni tak keluar rumah dan menghadkan pergerakan antara satu sama lain. Okay, walaupun kita sering kenal pengakap ni mahir dengan survivor di hutan, tapi pada hari ini kita boleh mengambil pendekatan urban survivor, iaitu maknanya kata survivor kat bandar lah, yang hidup ketika PKP ini dengan cara menggunakan apa yang ada dekat rumah untuk teruskan yang kita ni dapat kekal makan pada setiap hari. Di masa beginilah kita patut mengenal erti kita bersyukur. Saya memetik satu ayat Al-Quran yang dipanggil Fabi'ayi ana ila rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan apa yang kamu dustakan. Jadi bermaksud untuk kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebenarnya kita patut bersyukur kita tak patut lockdown, kita PKP je, boleh boleh bergerak ke sana ke sini. Tetapi ya, hanya ketua keluarga sajalah yang boleh keluar rumah kan. Teruskan nasihat saya juga, teruskan bersabar dalam menjalani perintah kawalan pergerakan ini. Nasihat ada hikmah di sebaliknya. Mereka yang pada mereka yang membuat post di media sosial, di Facebook, berkenaan dengan apa, macam mana nak lepas daripada sekatan jalan raya yang dibuat oleh pihak polis dan pihak tentera, kita adalah ini adalah golongan mereka yang tidak bertanggungjawab sebenarnya. Dalam melebihkan pentingkan diri, sedar tak sedar mereka ini adalah punca menyebabkan virus ini lebih disebar secara luas dan menjangkiti lebih ramai pihak, termasuk termasuk mereka yang bertugas di sekatan jalan raya macam abang polis, abang askar kita. Pendapat peribadi saya, mereka ini bosan sebenarnya kerana dah hampir sebulan menjalani perintah kawalan pergerakan ini, sedangkan pelbagai aktiviti boleh buat di rumah. Di samping mengeratkan hubungan antara satu sama lain dan bersama keluarga, bersama dengan saudara mara. Berbalik kepada soalan yang awal iaitu tadi, iaitu survivor. PKP ini juga survivor sebenarnya kepada diri sendiri untuk menjalaninya. Sudah pasti survivor ini mesti akan wujud satu rasa kreativiti atas diri sendiri untuk kita create satu aktiviti ataupun create satu menu baru ke kat dapur kan. Maknanya kita pun sebenarnya tengah survivor juga ni. Kita sama-sama kita tengah survivor. Bagaimana kita nak olah situasi tersebut, itu bergantung pada kreativiti diri sendiri. Baik. Okeylah, jadi mungkin yang terakhir harapan dan nasihat Encik Aiman lah kepada rakyat Malaysia dalam menepani pandemik COVID-19 yang berbahaya ini, mungkin mewakili apa, persatuan pengakap yang diwakili oleh Encik Aiman sendirilah. Ya. Harapan saya adalah kepada seluruh rakyat Malaysia agar teruskan duduk, kekal duduk di rumah. Kalau kita tengok kes setiap hari setiap makin menurun, kalau kita tengok kes sembuh juga setiap hari pun semakin berkurangan, kes sembuh pun juga tinggi, jadinya kes baru pun makin sikit. Jadi kira-kira dah 60% daripada keseluruhan kes kita pulih sebenarnya. Bak kata Perdana Menteri kita, just stay at home. Kita nak, kita dah nak menang dah sebenarnya ni. Teruskan sokongan kepada frontliner dan sukarelawan-sukarelawan yang di lapangan menjadi frontliner supporter ataupun backliner kita panggil, untuk teruskan membendung wabak COVID ini. Dan kepada yang mereka yang kekal di rumah, teruskan dengan aktiviti bersama keluarga di rumah. Buat yang masih lagi bujang, manfaatkanlah masa yang ada dengan perkara yang baik. Jangan ingkar arahan perintah kawalan pergerakan dan arahan semasa yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Okay. Semua mesti boleh. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Aiman Ifuat bin Muhammad Nor, iaitu Ahli Majlis Majlis Pengakap Kelana Negara, merangkap Timbalan Pengerusi Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang. Yeah. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam waktu, Encik Aiman ya. Baik. Terima kasih RTM Pahang atas atas on air pada pagi ini. Baik, terima kasih. Terima kasih atas sokongan kepada sukarelawan seperti saya juga. Okey, okey. Kita jumpa lagi ya, Cik Aiman. Assalamualaikum. Yeah, okay.
Salam. Baik, itu dia kita bersama dengan Cik Aiman tadi. Cerita pasal pengakap. Jadi kita dah tahulah apa sumbangan pengakap sepanjang musim PKP ni. Jadi apa pula sumbangan anda sebagai rakyat Malaysia yang lain? Ya, duduk dia orang. Betul. Ya. Jadi itu dia je sebenarnya. Okey. Dan sekejap lagi untuk temubual eksklusif yang seterusnya, kita akan bersama dengan salah seorang pakar perubatan ataupun petugas kesihatan, doktor yang akan berkongsi bersama dengan kita perihal tentang sahur pula. Sahur. Tak lama dah kan? Dah 3 hari je lagi. Kalau ikutkan hari ni 3 hari je lah lagi. Jadi dah ready ke belum? Macam mana dengan persiapan anda? Sahur tu yang penting sebenarnya. Buka puasa tu sebenarnya nombor 2 penting. Yang penting sekali sahur. Kadang-kadang sahur tu boleh menyebabkan alasan ya. Tengah hari tewas. Betul. Sahur menentukan segalanya. Ya. Okey, jadi kita akan kembali sekejap lagi di jam yang seterusnya kepada anda. Terus setia bersama dengan kami. Bye, fam.